kerajaan Netanyahu kini mulai diasak oleh rakyatnya sendiri apabila dilihat tidak serius dalam menyelesaikan masalah tahanan rakyatnya oleh Hamas. Kini rakyat Israel turun ke jalanan. Berita mutakhir 4 September 2024, rakyat Israel mulai merusuh di jalanan. Kejadian ini terjadi apabila tentera IDF menjumpai 6 orang tahanan warga Israel mati di dalam terowong di Gaza akibat daripada serangan Israel sendiri.